Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kapolda Jawa Barat meninjau lokasi kebakaran tangki Pertamina di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Saat ini polisi fokus pada pengamanan lokasi kebakaran dan upaya pemadaman kebakaran. Dan berikut pernyataan Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri. Yang jelas dari mulai semalam sudah dilakukan lokalisir supaya api tidak menyebar. Sampai dengan sekarang, jadi kelasir di area itu saja. Mudah-mudahan tidak sampai menyerang tangki. Dan kita juga kalau melihat situasinya, kobaran api juga sekarang sudah lebih berjaya dibandingkan dengan semalam. Kemudian warga masyarakat sebagian masih ada yang mengungsi di beberapa tempat, ya. Tapi sebagian juga sudah ada yang kembali. Tapi juga diharapkan untuk sementara sebaiknya masih mengungsi dulu sampai situasinya benar-benar aman.